Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Josh Channel di sini. Oke teman-teman, hari ini hari Sabtu. Ini tanggal 9 Juli 2022. Saya berada di kandangnya Kang Sumidi teman-teman ya. Namun ini kita kembali lagi untuk di kandang yang lama. Dan di sini masih ada cempe-cempe hasil breedingannya Kang Sumidi teman-teman. Dan untuk selengkapnya langsung aja kita tanya-tanya ini untuk harga-harganya. Oke, selamat siang Kang. Selamat siang. Oke, ini untuk desain kali ini ada berapa ekor Kang? Cempenya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini dari 6 ekor cempe ini atau bahkan lebih ada nggak ketahuan. 6 ini tinggal. 6 ya? Ya? Tinggal 6 ekor ini teman-teman. Ini usia berapa-berapa ini Kang? Ini 1 bulan sama 2 bulan setengah ini masih ngedot semua. 1 bulan sama 2 bulan setengah masih ngedot semua. Oke, nah, ini barangkali teman-teman ada yang mau nerusin ya. Jadi inilah untuk hasil breedingannya Kang Sumidi ataupun bisa jadi contoh lah kayak gitu ya untuk hasil pejantan-pejantan yang di kandangnya Kang Sumidi. Baik Kang, kita langsung saja. Ya kasih contoh satu-satu ini, Kang. Ini anak panglima ini. Yang ini anak panglima. Iya. Oke. Umur 1 bulan setengah ya. Anak panglima. Jantan. Ini contohnya teman-teman. Ini jantan umur 1 bulan setengah. Iya. Oke. Ini teman-teman, anaknya panglima ini kupingnya sampai apik, Kang. Iya, panglima cetak kuping. Boleh ini. Harga berapa ini, Kang? 5 itu. 5 juta. Iya. 5 juta. Itu testis juga item teman-teman ya. Dan ekor juga ke atas nih. Cakep nantinya untuk deker juga ada. Dekernya bahkan ada 4 ini ya Kang ya? Iya, sih tembus yang dekernya. Tuh. Nanti bahan ini teman-teman untuk pejantan di kandangnya teman-teman semua. Kalau ada yang minat itu 5 juta. Lanjut. Ini Kang, yang bak panjang ini Kang. Oh, ini. Nah, ini. Kuping ini panglima ini. Ini panglima juga? Iya. Tuh teman-teman, luas sekali kupingnya nih. Masih cempe umur berapa ini? Ini 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Iya. Ini 2 bulan setengah anak panglima. Tuh. Memang benar-benar cetak kuping ini. Cakep teman-teman kupingnya tuh. Ekor juga bagus, itu jantan juga enggak ya? Jantan. Jantan juga yang ini tadi jantan, yang ini jantan juga. Ini anak panglima. Ini beda indukan, Kang? Beda, beda induk. Harga berapa ini, Kang? Harga 5 ini. Ini 5 juta juga, teman-teman. Tuh. Itu sudah jatuh berapa senti itu anunya ya kayak ya. Kuping aneh cakep teman-teman ya. 5 juta yang ini. Oke, lanjut yang mana lagi? Nih, panglima lagi. Panglima lagi. Tuh, merah betina ini. Ini betina yang merah teman-teman. Telinga. Umur berapa ini, Kang? 2 bulan. 2 bulan. Oke, ini umur 2 bulan teman-teman. Si kepala merah. Ini juga cakep. Betina yang ini. Ini berapa? Ini agak harganya mahal ini, 7,5 ini. 7.500.000 teman-teman. Buat induk kalau nggak buat itu. Oh iya ya, buat induk sendiri Kang ya. Iya. Kalau ada yang minat 7,5 juga nggak apa-apa Kang ya. Nggak apa-apa. Tuh, masih kecil itu 7,5 teman-teman. Tapi ini memang dari cetakan si panglima, cakep-cakep teman-teman. Terutama untuk di telinganya. Oke. Nah ini naga bunar ini, pasung. Ini naga bunar. Betina ini. Kalau naga bunar dipasung kelebihannya Kang. Nah ini. Oh iya. Tuh teman-teman pasungnya nih udah kelihatan tuh. Waduh. Cakep ini. Tuh pasungnya teman-teman ngeri. Oke. Ini usia berapa Kang? Ini 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Nah, susu 2. Oke, normal betina teman-teman. Harga berapa ini Kang? Ini 7,5. 7.500.000. Iya. Oke, ini harga 7.500.000. Ini spesial untuk dipasungannya cakep teman-teman ya. Lanjut. Yuk, ini naga bunar. Ini naga bunar juga. Iya. Oh, ini naga bunar teman-teman ya. Pasung tuh. Tuh, pasungnya teman-teman. Nih, cempe-cempe sudah ini teman-teman ya. Ini dua pasang sama ini. Oke. Ya. Oh, satu pasang ini. Iya, naga bunar. Naga bunar semua. Ini yang jantan atau yang betina ini? Ini yang betina ini. Ini yang betina ya. Yang satu, yang betina. Ini yang jantannya ya. Ya. Satu induk ya. Satu induk. Satu induk. Oke. Harga berapa ini yang betina? Ini sepasang. Oh, sepasang. 6,5 ini. 6.500.000 satu pasang, teman-teman. Iya, ini yang jantannya. Jantannya betinanya ini. Jantannya yang betina yang itu.
Oke. Harganya sudah termasuk free ongkir ya, Kang? Udah. Udah. Harganya sudah termasuk free ongkir juga, teman-teman. Oke. Ada lagi, Kang? Udah habis. Udah habis ya. Tapi kalau saya lihat ini, Kang. Ini mantap juga. Tuh, teman-teman ya. Nih. Yang tadi. Oh, ini belum panglima. Ini belum ya? Oh, belum, lupa. Nah, ini. Ini kayaknya saya lihat yang belum ini kayaknya. Ini anak panglima ini. Anak panglima itu kembarannya yang merah tadi. Wih, ini kok ya ora. Merjang ora apa kupingnya, Kang. Tuh. Ini cakep juga kupingnya. Jantan apa betina ini, Kang? Jantan itu. Jantan? Ya. Usia berapa ini? Sama tadi. Sama. Ya. Usia sekitar 1 bulan. 2 bulan ya? Iya. 2 bulanan ini, teman-teman. Tuh, buntutnya juga cakep, teman-teman, atau ekornya. Ini pasung telinga. Boleh nih, teman-teman. Harga berapa ini, Kang? Itu 5 juta. 5 juta. 5 juta, teman-teman. Tuh. Oke. Ya, selain yang ini gitu sudah kita review, ada ini yang masih ini, Kang, ya? Oh, ini udah indenan nih, tinggal kawin-kawin itu induk-indukan. Oh, yang ini udah laku, teman-teman. Maksudnya kalau di breedingan yang jenengan itu sudah ada yang bunting gitu, ya. Tinggal tunggu hari kayak gitu ya. Tuh, teman-teman. Jadi ini sudah makan sendiri atau belum, Kang? Udah sambil nyusu. Tapi. Udah sambil nyusu, oh, tapi ya. Tapi masih 70% harus susu. Harus susu. Ya. 70% harus pakai susu. Menurut Kang Sumiti itu susu apa itu, teman? Ya, susu sapi bisa, murni, susu sapi murni. Susu sapi murni. Iya. Susu sapi murni juga bisa, teman-teman. Kalau susu ya. Kambing kan mahal. Oh, benar. Selisihnya banyak, teman-teman, ya. Kalau harganya. Jadi disusuin pakai susu sapi juga nggak apa-apa, teman-teman. Ini pilihan-pilihan banyak. Ada berapa ekor tadi ya? Ada sekitar 7 ekor cepet-cepet khusus breedingannya Kang Sumiti. Dan nantinya teman-teman tinggal japri aja kalau ada yang minat. Ya, Kang, ya? Oke, siap. Oke. Ini kalau menurut jenengan untuk perjalanan jauh gimana, Kang? Ini cempe soalnya. Aman. Aman. Pakai armada yang VIP. Oh gitu. Jadi kalau pakai VIP cepet, Kang, ya? Ya, agak mahal. Agak mahal. Hmm. Oke. Dan untuk terutama di susunya juga dibawain gitu, maksudnya. Ya, pasti dibawain. Pasti dibawain, teman-teman. Jadi nggak usah bingung-bingung, teman-teman, ya. Walaupun ini untuk ketahanannya masih cempe juga, tapi tetap aman. Itu sampai di Jawa Barat, Jawa Timur nggak apa-apa, Kang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih dibawain susu, tuh? Masih dibawain susu, teman-teman, ya. Itu harga masih bisa nego apa nggak? 5 jutaan, ada yang 7,5 itu, Kang? Ya, masih nego. Masih nego. Masih bisa dirembuk lagi berarti, ya? Ya, bisa. Masih bisa dirembuk lagi, teman-teman, ya. Tapi memang kalau cempe-cempe yang speknya kayak gini, ya memang mohon maaf, teman-teman, ya. Dari harga 5 jutaan ke atas memang benar. Kalau yang 3 juta nggak ada, Kang, ya? Nggak ada. Lagi nggak ada, maksudnya. Ini buildingan rumah, toh. Buildingan rumah dan speknya juga seperti ini soalnya, Kang. Iya. Ini cakep-cakep ini cempe-cempenya. Oke. Ini sudah semua, Kang, ya? Sudah, siap. Iya, teman-teman, cukup itu dulu ya untuk review saya. Ini untuk sesi yang di harga cempe ini. Semoga bermanfaat. Barangkali teman-teman nanti ada yang minat, bisa hubungi nomor teleponnya Kang Sumiti yang akan saya taruh di deskripsi. Jangan lupa dukung selalu Jos Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dulu liputannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.